Festival Belia Putrajaya 2013 dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak malam ini. Pengenapan pelbagai aktiviti khusus untuk belia sudah berlangsung bermula sejak Jumaat. Bagi perkembangan lanjut, kita ikuti laporan wartawan Hakim Rahman dari Putrajaya. Hakim, silakan. Hakim, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di Putrajaya di Festival Belia yang berlangsung selama 4 hari bermula pada 23 Mei lalu. Dan sejak dari pagi tadi, rakan setugas Hari-Hari Hakim telah membuat liputan di mana anda menyaksikan pelbagai aktiviti dan program menarik yang berada di terdapat di Putrajaya di Festival Belia ini. Dan antaranya selain daripada perniagaan yang dijalankan oleh golongan belia, dan aktiviti sukarelasa juga dilihat menarik minat golongan belia ini yang ia dilihat sinonim dengan ataupun cara hidup golongan belia yang lasak gini. Namun untuk bercakap lebih lanjut mengenai festival belia ini, bersama saya kini tidak lain tidak bukan adalah Presiden Majlis Belia Malaysia iaitu Saudara Maliki Muhammad Rabi. Terima kasih Saudara Maliki kerana sudi bersama dengan Sarawak ini. Jadi bagaimana Saudara Maliki melihat festival belia ini boleh memberikan ataupun nilai tambah ataupun pengalaman yang baik kepada belia, golongan belia di negara ini? Ya Hakim, sebenarnya festival belia di Putrajaya ini banyak dia punya manfaat dia. Antaranya ia memberikan satu pendedahan nilai yang tidak boleh dicari tempat lain ya. Di mana belia-belia kita mendapat pendedahan dari segi berinteraksi dengan orang lain, melihat kejayaan persatuan-persatuan belia dan individu-individu lain. Ini suatu yang kadang-kadang tidak ada di tempat lain. Saya bertemu ramai dalam kalangan mereka yang pertama kali datang ke Putrajaya. Walaupun konsep festival seperti ini dah masuk tahun keempat, ada yang masih tak pernah datang ke sini. Ini suatu yang seharusnya kita perlu teruskan kerana kita perlu beri ruang kepada kesemua rakyat Malaysia untuk memahami bahawa Putrajaya yang indah ini diciptakan untuk rakyat Malaysia. Dan konsep experiential learning, mendapat pengalaman melalui pengalaman yang melalui pembelajaran melalui pengalaman ini sebenarnya bukan dalam bilik darjah saja. Mereka melihat bagaimana orang membuat kejayaan, mereka ikut. Ini yang perlu mereka bawa pulang ke tempat mereka. Saudara Maliki sendiri setelah pun berada di festival ini sejak hari pertama. Jadi bagaimana Saudara Maliki lihat sambutan golongan belia yang datang ke festival belia ini? Ya, sebenarnya festival belia di Putrajaya bagi 2013 kita buat sedikit berbeza. Dengan bajet yang lebih rendah, persiapan yang lebih singkat. Tetapi saya lihat orang ramai datang. Datang seperti masa yang lalu, malam ini saja dengan keadaan hujan rintik-rintik mereka datang. Ya, berbondong-bondong sejak awal pagi. Pada saya ini sesuatu yang sangat hebat bagi saya selaku Presiden MBM. Branding belia itu, penyenamaan belia telah berjaya kita buat untuk beberapa tahun yang lalu dan telah masuk ke dalam fikiran anak-anak muda kita. Baik, itu dia Saudara Maliki. Terima kasih Saudara Maliki kerana sudi bersama Sarawak ini. Namun apapun yang aktiviti yang dilakukan oleh belia ini perlulah diberi panduan yang sewajarnya. Dan sebentar lagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan hadir di festival, merasmikan festival belia ini, dan pastinya beliau mempunyai nasihat yang berguna kepada semua golongan belia yang bakal menjadi ataupun pemimpin pelapis negara di masa hadapan. Baik, itu sahaja buat masa ini dari saya, dan saya akan terus menghantar laporan dan juga intipati ucapan yang berhormat Perdana Menteri kita, dan kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Terima kasih Hakim Rahman secara langsung dari Putrajaya.